Ya. Cakep, oke. Karena licin nggak bisa angkat bro ya, jadi saya hanya bisa apa namanya mengangkat sebagian aja, 50% dari badan dia. Namun sini banyak sebenarnya ini. Oke, sahabat waris warung inspirasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tim Sidat akan on the way ke lokasi pencarian Sidat ya, di mana kita memasang hooknya di situ. Mudah-mudahan perjalanan lancar karena kita mau sholat subuhnya di kali. Setelah itu baru kita turun ke kali. Oke, bye. Ada nih jalur. Motornya dibawa. Oh, saya turun aja. Oke. Oh, ekstrim banget nih, Bray. Tuh. Tapi saya enggak berani naik. Ini jalurnya ekstrim. Ini sih sulit. Kita juga masih gelap gulita, bintang banyak banget bintang. Oke, sahabat Daeng, sahabat waris, ini setelah sholat subuh kami di pinggir kali, kita coba lihat book yang pertama. Ini adalah proses pemeriksaan jaring yang sudah dipasang. Saya pikir itu di pinggir-pinggir sini. Ternyata enggak di pinggir. Ternyata nggak di pinggir, bro, di tengah. Nah, itu dapat. Itu dapat, bro. Oh, ini adalah proses penangkapan sidat. Jadi bagi teman-teman yang menganggap penangkapan sidat itu mudah, salah ya. Ini butuh tenaga ekstra juga dan penuh kehati-hatian ini, teman-teman. Kenapa? Karena beliau-beliau ini ngambilnya di dalam di tengah ya, yang kadang bisa mencapai 4 meter. Kadang juga dapat ikan-ikan lain selain sidat itu buat konsumsi ya. Udang. Oh, hari ini dapat udang nih.
Oh iya, itu nggak jepit dia tuh? Jepit. Oh, nah, jepit dia tuh. Oke, berarti malam ini, pagi ini kita dapat udan dan ikan-ikan kecil tuh. Oh iya. Oke. Iya. Ya, oke, kita lanjut. Siap, oke. Siap, kita lanjut. Ke opsi berikutnya nih. Udah lumut ya. Wah, ini tuh berani. Coba lihat. Oke. Coba kita lihat. Wah, ternyata nemu nih. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah, ini dia nih. Tuh, sahabat. Wih, lumayan gede ya. Oh iya, ya, kurang lebih 1 kilo. Kurang lebih 1 kilo, subhanallah. Iya. Ini satu yang paling gede ya. Iya, nah, lumayan. Lumayan gede tuh. Oke, sip. Kita taruhnya di mana nih? Ini belum dicek lagi yang bawah. Mudah-mudahan ada juga. Amin. Cakap. Bersih. Udang. Udang ya. Ini nih satu nih jangan sampai. Sudah tuh ya, wow. Ini natural alam ini bro, bukan ternakan ini. Wih, cakep. Kemana lagi kita? Ini asik, ini udah basah-basahan gini mah. Udah dapet tuh, Bray. Pasang lagi berarti ya. Tuh. Udah, cakep nih. Hari ini kita dapat kurang lebih estimasi 1 kilo. 1 kilo lebih lah. Beratnya. Nah. Tuh, naruh tasnya di situ tuh. Jauh banget. Ini perjalanannya nih. Oke, sahabat waris, sahabat Daeng, alhamdulillah dapat yang paling gede. Estimasi berapa? 5 kilo. Wah, subhanallah. Estimasi 5 kilo, teman-teman tuh. Tuh. Gede banget. Kelihatan kok dari sini? Kelihatan. Iya. Tuh, 5 kilo nih, Bray, tuh. Ini dapat 5 kilo ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dahsyat ini rezekinya para adik-adik saya nih. Ya, cakep nih. Setelah ini kita akan ada jadwal ke salah satu pasar yang ada di goa ini ya. Karena ada beberapa juga yang di penampungan yang akan kita pindahkan. Wih, gede banget. Nah, ini kan belum terlalu jelas nih, ntar kalau udah dekat baru udah liatin.
Karung aman gak tuh? Ini udah mulai terang, bray. Tuh, udah mulai terang. Wih, cakep kan? Ini pemandangan mewah ini. Pemandangan mahal, bray. Subhanallah. Dari subuh kita berangkat, dari jam 4 subuh. Dari jam 4 subuh sampai sekarang ini. Nah, kita dapat babonnya, bray. Kita dapat babonnya nih. Coba. Kita agak naik sedikit. Ya, agak rawan. Ini babon soalnya nih. Subhanallah. Nah, kita lihat nih teman-teman waris. Perjuangan dari adik-adik Daeng ini alhamdulillah berhasil mendapatkan salah satu babon yang ada di kali ini. Nah. Coba kita lihat ya, biar pada nggak penasaran nih. Panjang bener, subhanallah. Yo, subhanallah, bener loh. Ini bisa jadi biangan ini mah ya. Useng tuh. Gede loh teman-teman lihat. Wes. Nih, itu palanya ini segitu tuh. Itu gigit nggak sih dia? Enggak. Tuh. Ayo. Tuh kelihatan ya. Iya. Oh, cakep nih. Ntar teman-teman biar itu. Tuh palanya tuh. Oke. Okay. Kabur dia. Oke, okay, teman-teman bisa lihat nanti pada saat di rumah biar lebih detail lagi. Cakep diikat aja. Berarti hari ini pukat yang terakhir ya? Iya, ini yang ambil 5 kilo. Oh, yang terakhir ya. Saya sudah bilang tadi sepanjang pas kita angkat di sana saya bilang, ya Allah, ini yang terakhir nih, tolong. Bener, saya mohon demi Allah, bukan bohong. Ya Allah, ini yang terakhir nih. Tapi saya enggak tahu kalau itu yang terakhir. Tapi saya tetap aja doa di sini. Ya Allah, yang terakhir ini mudah-mudahan ada nih. Wah, enggak bilang besar loh. Saya enggak bilang besar, saya cuma bilang ada gitu. Ternyata dapatnya gede malah yang babon. Subhanallah. Nah, itulah hasil jerih payah dari tim Sidat pagi ini. Kita start dari jam 4 subuh, alhamdulillah dapat 2 ekor. Setelah ini kita akan lanjutkan ke pasar, di salah satu pasar yang ada di gua, untuk dipasarkan sebagian dari sidat-sidat yang sudah ada di penampungan. Oke, kita langsung ke motor kita. Motor aman ya? Siap. Oke, ntar kita lanjutin ya, bray. Itu pemandangannya tuh. Wih, subhanallah. Lah. Kita naruh motornya jauh noh. Kelihatan nggak? Tuh. Motornya. Oke. Ekspedisi kali ini saya ditemenin oleh adik-adik saya. Ini dia nih. Ini Bang Rudi. Jenisnya apa tadi ini? Marmorata. Hermar? Marmorata. Marmorata. Iya. Dan memang banyakan memang di kali-kali seperti ini ya, nih ya. Nah, kalau untuk budidaya memang dia agak sulit apa gimana sih untuk budidayanya? Ya, ini sih agak sulit. Oh. Iya. Karena memang dia harus di alam ya. Iya. Yang jenis sidat yang sejauh ini Abang kenal apa aja? Ada namanya banyak sih. Banyak namanya? Iya, banyak. Cuman lebih cenderung main di jenis ini? Iya. Oh, nah ini kan timnya ini. Berarti tiap pagi ya? Iya, tiap pagi. Tiap pagi tadi teman-teman dari jam 4 loh kami jalan. Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang proses dimasukin di plastik buat ini ya. Estimasi udara mereka ya. Coba. Tuh, jadi kayak gini nih prosesnya nih. Biasa, masih biasa, gerakan masih biasa. Ntar loh yang putih dibuka loh. Gerakannya beda. Alhamdulillah closing kita pagi ini dapat babon atau biangan dari sidat. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh nih.
Cakep. Wih, panjang, bray. Dua aja udah penuh tuh. Subhanallah. Kelihatan ya. Tuh, nah, dua aja udah penuh dia tuh. Cakep. Oke, kita langsung kemas. Yang satu dengan ini ada saya juga nih, teman-teman ya. Bang siapa yang satu? Bang Nirvan. Bang Nirvan. Nah, Bang Nirvan ini adalah apa namanya? Tim dari Bang Rudi. Apa Facebooknya apa namanya? Sidat Gua. Sidat Gua. Nah, ini teman-teman, nanti ke depannya ada yang akan buat Instagram, dan yang akan buat apa namanya? Biar lebih rapi lagi ya, YouTube-nya juga akan ada nanti Sidat Gua. Nanti tinggal kita rapikan aja ya, sebenarnya namuannya itu lebih dominannya apa-apa, karena Sidat Gua juga belum banyak yang make sih. Intinya nanti saya akan buat. Terus setelah ini kita akan ke pasar, ke rumah dulu di penampungan, setelah itu ke pasar. Oke, mantap. Di double lagi pakai karung tuh. Oke, sahabat waris warung inspirasi, itu tadi seputar explore atau seputar ekspedisi kami mencari sidat dari jam 4 subuh sampai dikejar-kejar guguk. Cuman tadi nggak kerekam itu, dan ternyata itu rutin tiap pagi kita dikejar itu. Tadi menarik sebenarnya, tapi karena kebetulan kamera saya sudah matikan, terus dia baru keluar tuh guguknya. Jadi setelah ini Daeng akan ke penampungan untuk sidatnya ini. Setelah itu agak siangan dikit kita ke pasar ya, tapi nggak terlalu siang sih karena pasar pagi-pagi baru buka. Rapikan dulu beberapa barang-barang kita, berkemas. Jadi bagi teman-teman nanti yang pengen lihat beberapa vlog atau video-video kami, silahkan buka di Rudi Sidat Goa. Yang jelasnya ada Sidat Goanya, nanti kita rapi, kami akan buat lagi yang lebih rapi. RBT Sidat Goa. Berarti itu aja kita pakai buat YouTube-nya ya? Boleh, Sidat Goa. RBT Sidat Goa. Nah, jadi bagi teman-teman nanti yang mau lihat, mau kepoin lebih intens lagi beberapa kegiatan kami atau aktivitas kami, baik itu dalam penjualan atau tutorial, edukasi atau penangkapan, nanti akan ada di RBT Sidat Goa. Ini adik saya nih, dua-duanya yang jadi owner dari RBT Sidat Goa. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya, karena setelah ini kami akan ke pasar. Tuh, karena mereka sudah buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.